Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Alhamdulillah kita sekarang berada dalam bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kenikmatan, bulannya ampunan untuk kita yang orang banyak yang dosa. Insyaallah ma'asyarul muslimin, di bulan ini jangan pernah kita lewatkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akumur Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika datang kepada kalian bulan Ramadan, maka pintu surga akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabu jahannam, akan Allah tutup yang namanya pintu-pintu neraka. Wasulsilati syayatin, dan Allah akan belenggu daripada para syaitan-syaitan. Jadi ketika kita berada di bulan Ramadan, pintu surga akan Allah buka secara enggak langsung. Allah memerintahkan kepada kita hambanya, hai hamba-hambaku, ayo kita daftarkan diri kita mengikuti untuk menjadi orang-orang ahli surga. Bahkan di bulan Ramadan Allah memerintahkan kepada surga untuk apa? Tazayyanu, tazayyanu, hai surga berhiaslah. Kenapa? Banyak yang ingin mendaftarkan dirinya untuk menjadi orang-orang penghuni surga. Maka jangan kita lewatkan setiap detik, setiap menit, setiap waktu yang berada di bulan Ramadan. Jangan kita habiskan hanya untuk melihat handphone, jangan kita habiskan hanya untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi habiskan di bulan Ramadan ini untuk menambah ibadah, menambah keimanan. Man soma Ramadana imanan wahtisaban, barang siapa di bulan Ramadan dia beriman dengan teguh, dia beriman dan menjalankan Ramadan dengan istiqomah, maka keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang keluar dari perut ibunya, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, suci dan bersih dari dosa. Hanya buat siapa? Buat mereka yang imanan wahtisaban. Kalau kita tidak mengerjakan bulan Ramadan dengan iman, mengerjakan Ramadan dengan penuh tidak ada kekuatan mengerjakan Ramadan, banyak keterbatasan mengerjakan Ramadan dengan penuh keberatan, mungkin yang kita kerjakan Ramadan bukan iman wahtisaban, tapi kita penuh tidak ada keikhlasan, mungkin kita tidak mendapatkan daripada keberkahan bulan Ramadan. Jadikan diri kita keluar dari bulan Ramadan orang-orang yang sudah mendapatkan ampunan, dan dijadikan oleh Allah kita mendapatkan surga yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.